Yo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Kali ini dengan adanya trailer season 3 terbaru dari Tensura, maka kita akan menonton dan Wong Anime di sini bakal berusaha membedah satu persatu scene yang ada di sini. Selain itu, kita juga sudah mendapatkan cast baru dari karakter-karakter baru yang ada di trailer ini dan kita akan melihat satu persatu siapa yang menjadi pengisi suara dari karakter tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton aja videonya. Shukuteki Hinata との戦いを終えて、テンペストは西側諸国に受け入れられることになった。次は貴様らだ。強欲のマリアベルの名にかけて。まだ気になることもあるが、今後の友好を祈願して乾杯。最近ずっと緊張の毎日だったし、みんなでお祭りしようぜって話したよ。お祭りやりましょう。盛大にやろうじゃないの。はい。目玉はラミリスによる地下迷宮。任せておいてちょうだい。この風流からは何人たりとも逃げられぬぞ。5万人の観客を収容して舞踏大会。みんなノリノリのようで何よりだ。いよいよあさって前夜祭が執り行われます。お似合いですリムル様。せいぜい楽しませてもらうもんではないか。参加しない手はないわね。魔王リムルよ、はじめまして。別に魔王リムルと戦いに行くわけじゃないんだけどね。少しは楽しませてくれるでしょうか。楽しみにしていてくださいね。楽しみにしておるがよい。テンペストも有名になってゆくだろうな。よし、転生したらスライムだったけ第3期魔と開国編、いよいよスタート。Di awal pembahasan mengenai apa yang dinarasikan Rimuru di sini, kita tentunya bisa melihat kalau di sini Rimuru pada dasarnya melatarkan peristiwa setelah terjadinya season 3 ini, peristiwa pasca pertarungan dirinya dengan Hinata. Dan ini tentunya terjadi pada episode kemarin ya. Sampai nah, kita akhirnya mengetahui afiliasi dari pedagang dari Timur Misterius yang pada akhirnya dikeluarkan di trailer ini. Dan seperti yang kita lihat, ternyata pedagang misterius ini berada sebagai tamu dari Yukika Gurazaka. Dan seperti yang kita tahu, di awal-awal season 3, di episode-episode paling awal, Yukika Gurazaka sempat mengatakan bahwa dirinya sangat kesal dengan kematian Clement dan akan melakukan sesuatu terhadap Rimuru. Dan salah satu dari hal tersebut adalah tentu saja mengenai ikut campurnya pedagang dari timur. Jadi bisa dikatakan kalau pedagang dari timur ini bawahannya dari Yukika Gurazaka. Nah, di sini kita menyangka kalau di episode sebelumnya, perdamaian antara pihak Lubelius dengan pihak Tempest akan disingkat, tapi ternyata tidak juga. Di sini kita bisa diperlihatkan ternyata enggak disingkat sama sekali. Nah, di sini Rimuru sudah mendeklarasikan kalau dirinya ingin mengadakan festival besar-besaran untuk Tempest, tidak hanya dikarenakan dirinya saat ini menjadi Raja Iblis, sehingga Rimuru mesti mengumpulkan seluruh penduduk hutan Jura untuk bersumpah setia kepadanya, tapi dia juga ingin mengundang para raja dari dunia manusia dan tentu saja para Raja Iblis supaya bisa menghadiri festival Tempest yang saat ini akan Rimuru adakan. Nah, ini salah satu momen yang paling menarik menurut Wong Anime nih. Momen ini adalah momen di mana kita diperlihatkan mengenai 100 lantai dari Ramiris, yang ini jujur aja nggak ada di manga, tapi kita diperlihatkan mengenai pengaturan-pengaturan dan setting yang bisa dilakukan oleh Ramiris di lantai-lantai ini. Nah, bisa berubah ruangan-ruangannya. Ini salah satu dari kemampuan unik, bukan unik skill, internal skill dari Ramiris, yaitu small world atau dunia kecil, atau dikenal juga sebagai labirin creation atau penciptaan labirin. Nah, ini adalah naga yang jadi begini. Rimuru kurang lebih di sini ingin membuat sebuah dungeon yang bisa dijadikan sebagai pusat ini ya, pusat pariwisata dari Tempest, sehingga orang-orang bakal mengunjungi Tempest lagi dan lagi. Dan
para naga ini. Nah, dengan bantuan Ramirez yang kebetulan sudah membongkar rumahnya di Republik Ulgracia, maka dia kemudian memutuskan untuk pindah ke Tempest, dan Rimuru kemudian menggunakan kemampuan labirin Ramirez ini untuk membuat dungeon yang bisa digunakan oleh para petualang menantang dungeon tersebut. Sementara mereka mendapatkan harta karun, Rimuru akan mendapatkan uang dan pemasukan dari dungeon tersebut. Nah, mengingat dungeon ini bisa menyerap magicule, maka di sini kita bisa melihat kalau Veldora mengeluarkan magicule-nya yang melimpah ruah dan mengeluarkannya habis-habisan di sini, tentunya dengan tujuan supaya dirinya bisa leluasa nggak menahan lagi kekuatannya, karena memang kekuatannya ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih aura dari Veldora ini sangat luar biasa, sampai-sampai Rimuru mesti pakai Uriel supaya Ramirez gak kebantai di sini sama Veldora, sama auranya aja. Nah, di sini kita bisa melihat pertarungan antara anak-anaknya Dagrul. Di sini cuma kelihatan satu, tapi ada dua yang lainnya. Lalu di sini kita bisa melihat Gobkyu. Nah, Gobkyu ini adalah salah satu tonggak dari pembangunan Tempest. Pada dasarnya dulu Kaijin yang sering membangun, tapi sekarang terjadi perubahan peran. Mengingat Kaijin sekarang telah menjadi minister alias menteri sains, jadi di sini Gobkyu yang jadi tonggak pembangunan di Tempest, terutama untuk membangun proyek-proyek yang terjadi sekarang, seperti misalnya proyek Colosseum, proyek-proyek yang ada di ibu kota Rimuru. Nah, di sini diperlihatkan Mior Mile yang kebetulan sudah dipilih oleh Rimuru menjadi ketua panitia penyelenggara dari Festival Tempest, memberikan pengarahan. Ya, rapat lagi. Udah, jangan banyak protes. Sekarang season rapat ya. Ya, di season rapat ini ya tentu aja bakal banyak rapat. Ini kan season ini kan memang set up untuk season-season setelahnya. Nah, apalagi nih. Nah, ini El Messia El Rosarion, akhirnya kaisar dari salah satu negara superpower di negara barat, yaitu Kerajaan Elf Sarion, mendatangi Tempest. Dan di sini kita bisa melihat pertarungan antara klan Tenggu melawan Albis. Perebutan suami ya. Nah, ini salah satu yang paling menarik buat Wong Anime adalah kemunculan Masayuki, Honjo Masayuki. Dia juga dari Jepang, setengah keturunan Rusia. Ini rambutnya diwarnain ya. Terus ada dua karakter sus di sini. Ya, mungkin itu. Oke, sekarang mari kita pindah ke Mal My Anime List. Jadi, udah ada cast siapa yang bakal jadi karakter-karakter baru yang nanti keluar di season 3 part 2 Tenzura di Arc Festival Tempest ini. Nah, beberapa di antara mereka tidak ada yang mungkin kalian bisa kenal, seperti misalnya El Messia. El Messia itu diisi suara oleh Kanemoto Hisako. Gak ada yang tahu siapa Kanemoto Hisako ini kecuali role-nya, perannya sekarang sebagai Epsilon di Shadow Garden. Berarti kemungkinan dia ini voice actor yang lumayan baru ya. Tapi yang mau anime garis bawahi di sini adalah mengenai siapakah yang mengisi suara dari Masayuki. Honjo Masayuki. Nah, pengisi suara dari Honjo Masayuki adalah Matsuoka Yoshitsugu. Kalau kalian berkecimpung di dunia perwibuan, kalian tentunya tahu siapa Matsuoka Yoshitsugu. Yap. Dia adalah pengisi suara dari Kiritod, Lord Kiritod. Jadi dia ini emang tipikal karakter protagonis ini ya, protagonis harem. Kayak Bell, Kranel dari Danmachi, terus Soma dari Shokugeki no Soma, dan tentu saja Kiritod dari SAO. Jadi Wong Anime sebenarnya agak kaget gitu. Yang mengisi suaranya ternyata malah Honjo Masayuki. Tapi ya masuk akal juga kenapa Honjo Masayuki yang jadi Matsuoka Yoshitsugu yang jadi pengisi suaranya. Jadi kayaknya cocok bener gitu.
Ya, oke deh, udah mungkin itu aja untuk pembahasan apa trailer Tensura buat sekarang. Tensura season 3 ini bakal banyak ininya, bakal banyak apa rapatnya. Dan lagi kebanyakan untuk sekarang, kebanyakan unsur-unsur slice of life-nya justru malah lebih banyak dari sebelumnya. Kenapa? Alasannya ya, ya karena pada dasarnya season sekarang ini merupakan setup untuk season-season setelahnya. Karena season 4 kan pada dasarnya ya pertarungan akhir di wilayah barat. Dan season 5 tentunya adalah perang habis-habisan dengan kekaisaran timur. Yang jadi masalah di sini, yang Wong Anime harapkan adalah mudah-mudahan studio 8-bit bisa meningkatkan performanya untuk season selanjutnya. Sekarang ini kelihatan banget gak terlalu ini ya, gak terlalu bagus performanya, performa studio 8-bit, terutama ketika meramu pacing dari season 3. Ya, mungkin segitu aja untuk sekarang. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.